Tan Sri yang Pertua, mata wang kripto atau cryptocurrency Zain Izin yang juga dikenali sebagai aset digital, digital asset, tidak diiktiraf sebagai mata wang yang sah diperlakukan legal tender Malaysia dan bukan merupakan instrumen pembayaran yang dikawasili oleh Bank Negara Malaysia BNM. Aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum tidak sesuai digunakan sebagai instrumen pembayaran disebabkan aset-aset ini tidak menunjukkan ciri-ciri universal wang. Dan secara umumnya, aset digital bukanlah penyimpan nilai dan medium pertukaran yang baik. Dan ini disebabkan keadaan aset digital yang terdedah kepada turun naik harga yang tidak menentu akibat pelaburan spekulatif. Sebagai contoh, pada bulan April 2021, harga Bitcoin mencecah nilai puncaknya sebanyak $65,000 dan minggu berikutnya ia susut 50%. Dan satu lagi ialah risiko kecurian. Dan dalam statistik antara 2011 hingga 2021, aset digital bernilai US$12 bilion telah dicuri melalui serangan cyber dan penggodaman hacking. Yang ketiganya ialah kekurangan dari segi boleh skala. Bitcoin hanya mampu memproses sehingga 10 transaksi sesaat berbanding dengan 65,000 transaksi sesaat untuk sistem pembayaran yang sedia ada seperti Visa. Dan terakhir, saya rasa yang penting juga ialah kesan yang besar terhadap alam sekitar, kerana tenaga elektrik yang digunakan untuk memproses satu Bitcoin boleh memproses 1.2 juta transaksi Visa. Dan pada tahun 2020, rangkaian Bitcoin telah menggunakan 132 terawatt sejam. Ini bersamaan dengan penggunaan tenaga elektrik bagi seluruh negara Argentina. Walau bagaimanapun, kita faham yang landscape pembayaran dan aset digital yang cepat berubah telah mendorong bank-bank pusat untuk menilai kewajaran mengeluarkan mata wang digital bank pusat atau Central Bank Digital Currency, CBDC. Dan CBDC inilah merupakan instrumen pembayaran digital yang dikeluarkan oleh bank pusat dan sedang diteroka dan dikaji oleh pelbagai bank pusat di dunia. Namun begitu, pada masa ini BNM belum lagi memutuskan untuk mengeluarkan CBDC dalam masa terdekat, kerana di Malaysia sistem pembayaran domestik termasuk platform pembayaran runcit masa nyata, Real Time Retail Payments Platform, RPP, terus beroperasi dengan selamat dan cekap untuk menyokong keperluan ekonomi dan membolehkan pembayaran digital masa nyata. Jadi di samping itu, alat dasar moneteri dan kewangan sedia ada juga kekal berkesan dalam memelihara kestabilan moneteri dan kewangan negara.